Video Syahrini joget bareng bule telanjang dada tersebar, dampak jejak digital bisa bayangkan masa depan. Setelah Rezky Aditya dan Zikri Daulay beredar video Syahrini tampil bernyanyi dengan pria bule viral sebelum menikah dan berhijab. Rentetan kejadian ini mengingatkan kita akan dampak besar jejak digital di masa lalu untuk karir dan masa depan. Pasalnya dalam video tersebut Syahrini dengan pria bule bertelanjang dada sempat pangku-pangkuan. Dalam video tersebut pria bule itu memberikan tarian di hadapan Syahrini yang sedang manggung di Colosseum Club, sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Ketiga video tersebut lantas membuat warganet terkejut setelah jejak digital itu tersebut di internet. Meski demikian, beberapa warganet menuliskan ketiga video tersebut merupakan masa lalu Rezky Aditya, Zikri Daulay, dan Syahrini. Namun jejak digital video kurang baik tersebut masih tersimpan di internet sehingga berpotensi tersebar ke publik. Hal ini akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, bahkan menghancurkannya jika tersebar. Melansir Beat Defender, ketika suatu hal dilakukan di dunia digital, ini akan berpotensi dilihat banyak orang, baik itu komentar, ulasan, gambar, video, dan lain-lain. Jika hal-hal buruk tersebut sudah lama terjadi, ketika orang melihat pasti akan mempengaruhi kehidupan masa kini. Perbuatan Syahrini pada ayah Reino Barakala Ulta terekam saat dinner. Penyanyi Syahrini, istri pengusaha Reino Barak, merayakan ulang tahun ayah mertua yaitu Rosano Barak. Memang kini artis yang santer disapa Inces tersebut sedang berandai di Jepang ikut suaminya pulang kampung. Syahrini dan Reino Barak baru saja merayakan ulang tahun Rosano Barak pada Senin. Pesta ulang tahun Rosano Barak dikemas dalam acara makan malam yang juga turut dihadiri oleh anak tunggal dan menantu satu-satunya itu. Momen tersebut terekam dalam Instagram pribadi Syahrini @princesssyahrini. Terdapat banyak hidangan makanan untuk jamuan para tamu. Papa birthday dinner, terang Syahrini. Selain mengambil makanan untuk sendiri, Syahrini pun mengambilkan makanan untuk Reino Barak. Ada beberapa kue untuk Reino Barak yang Inces ambil kemudian disatukan dalam satu piring. Bahkan Syahrini juga menunjukkan buket bunga yang dirangkai spesial untuk Rosano Barak. Buket bunga berwarna keemasan tersebut juga dilengkapi ornamen huruf bertuliskan Chano. Selain bunga, Syahrini juga menunjukkan kue ulang tahun spesial untuk Rosano Barak. Melalui caption, Syahrini memberikan ucapan ulang tahun untuk sang ayah mertua dengan menggunakan bahasa Jepang. Otanjou bi omedetou gozaimasu Papa Chano, tulisnya. Perlakuan ayah Reino pada Syahrini. Penyanyi Syahrini pamer kebersamaannya saat bersama keluarga sang suami pengusaha Reino Barak. Lagi berada di Jepang, penyanyi yang kerap disapa Inces tersebut pergok makan bersama ayah mertua. Syahrini dan Reino Barak makan dengan Rosano Barak. Momen tersebut diketahui melalui postingan Syahrini yang diunggah dalam Instagram pribadinya @princesssyahrini. Dilansir Banjarmasin Post, dari postingan tersebut Syahrini mengunggah video saat makan dengan Rosano Barak. Perlakuan Rosano Barak kepada Syahrini terekam, ayah mertua mengambilkan kopi untuk Inces. Setelah meminum cangkir, secangkir Syahrini dan mertuanya nambah minum kopi lagi. Lalu Rosano Barak mengambilkan satu gelas kopi yang berada di meja barista untuk Syahrini. Terdengar suara serak Rosano Barak sambil memindahkan kopi tersebut ke meja Syahrini. Kopi tersebut lalu diterima Syahrini dengan balasan berupa ucapan terima kasih. Thank you, Pak, tutur Syahrini. Di postingan berikutnya, Inces kemudian mengabadikan kebersamaan Reino Barak dan Rosano Barak yang sedang berdiri. Melalui caption, Syahrini membeberkan persamaan Reino Barak dan Rosano Barak yang sama-sama
sama-sama suka makan. Like father like son, hobi makan, ujarnya. Dua kali salam mengejar syahadat Aisyah Rani Adik Syahrini tuai hujat dan warganet. Adik Syahrini Aisyah Rani tiba-tiba menjadi sorotan setelah keliru menulis kalimat syahadat. Padahal wanita 39 tahun itu terlihat sangat islami. Menurut unggahan yang beredar di media sosial, Aisyah Rani disebut dua kali salam menulis kalimat syahadat di akun medsosnya. Alih-alih menggunakan huruf hijaiyah, Aisyah Rani menulisnya dalam huruf alfabet. Kesalahan adik Syahrini tersebut terletak pada awal dan akhir kalimat syahadat. Akibat masalah ini, Aisyah Rani pun menjadi sasaran hujatan warganet dan sejumlah akun gosip, salah satunya @Syahrini Will Never Die. Kebanyakan dari mereka menyinggung penampilan Aisyah Rani yang terlihat religius. Agama cuma dijadiin tameng dan topeng, kata seorang warganet di kolom komentar. Percuma tampilan doang yang hijrah sambil warganet yang lain. Beragama tapi sampai pakaian doang yang begini, imbuh yang lainnya. Tidak hanya Aisyah Rani, sang kakak juga terkena imbasnya. Beberapa dari mereka menyinggung sikap Syahrini yang berbanding terbalik dengan ucapannya. Bilang tidak merayakan ulta dan tiup lilin, tapi merayakan ulta pakai tumpeng. Kermit tetap dikasih kue tak pakai lilin. Ungkas warga deklai. Sebelum ini, Syahrini dan Regina Barat juga sempat menjadi sorotan karena adanya isu pisah setelah beredar akte cerai yang diduga milik sang penyanyi. Namun hingga kini baik Syahrini maupun Reino Barat tidak ada yang buka suara terkait kabar diri tersebut.